pagi, Mas Anang. Hari ini Mas Anang mau ngapain? Lagi mau ke outbound di sekolah. Oh, outbound sekolah ya, ke daerah Ciseeng ya. Sekarang jam berapa nih? Masih jam 5:30. Kita siap-siap. Yuk, kita berangkat yuk. Anang, ini lihat. Bisnya sudah ada ya? Di sana nih, yang mana nih? Yuk kita cari yuk. Banyak banget ya bisnya, Nan. Kelas sana yang mana? Oh, ini Nan, yuk maju yuk. Kita cari kangguru. Nah, itu dia mana? Itu bis kangguru. Sama ayah nih. Iya, sama ayahnya. Assalamualaikum. Ini kangguru. Anan salam sama bis. Ayo. Duduknya bebas. Anan sini, Anan. Sini, Anan. Sama-sama kita berdoa dulu ya teman-teman ya, supaya sampai tempat tujuan kita selamat, kembali lagi di rumah kita telah selamat, tidak kurang suatu apapun. Kita baca surat Al-Fatihah dan doa naik kendaraan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanan, ayo kita turun yuk. Sekarang Hanan mau meniti jembatan kayu. Doakan Hanan berhasil ya teman-teman. Nah, Hanan
meniti tangga teman-teman. Dia jalan pelan-pelan. Yo Hanan, kamu pasti bisa. Hanan sekarang lagi berusaha meniti tali jaring ya. Ayo Hanan, pelan-pelan Hanan, kamu pasti bisa Hanan. Hore, Hanan berhasil. Sekarang ke tantangan berikutnya. Hanan lagi meniti pipa. Silakan dulu. Alhamdulillah Hanan berhasil walaupun dibantuin sama itu petugas ya Mas Hanan ya. Teruskan Hanan. Mas Hanan meniti pipa yang kedua. Alhamdulillah. Ayo Hanan, sekarang. Sekarang Hanan akan mencoba membajak sawah bersama teman-teman dengan menggunakan kerbau. Kerbaunya warnanya putih, teman-teman. Kegiatan berikutnya, Mas Hanan akan menanam padi. Masing-masing anak sudah dikasih tanaman padi untuk ditanamnya di tanah lumpur yang kosong. Hanan sudah selesai menanam padi. Kegiatannya Hanan akan menumbuk padi dan menjadi beras.
kanan lagi. Kenzi don't like this. Memilah-milah padi, mana yang padi, mana yang gabah ya, mana yang beras. Sekarang kanan lagi mendengarkan penjelasan tentang sapi. Kanan mau mencoba memerah susu sapi langsung dari sapinya.